Kawasan wisata di Bali mulai diserbu ribuan wisatawan. Di Pantai Sanur, wisatawan menghabiskan libur akhir pekan untuk berlibur. Ramainya wisata pantai disambut gembira pedagang yang berharap kondisi perekonomian segera pulih. Sejak minggu pagi, kawasan wisata di Pantai Sanur mulai diserbu ribuan warga dan wisatawan lokal. Mereka memanfaatkan libur akhir pekan untuk bermain air ataupun berkumpul bersama keluarga di pantai. Menyambut kedatangan wisatawan, belasan pedagang mulai berjualan lumpia dan jagung bakar hingga membuka usaha penyewaan ban. Pedagang berharap dibukanya kembali wisata pantai dapat mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kan enak ya, senang gitu ya. Kalau dulu-dulu tuh ditutup, ibunya kan jenuh di rumah, di samping tua, nggak punya pakai beli beras. Sekarang udah dibuka, ada orang seperti ini ya lumayan lah Pak. Ya seneng sih, ada pemasukan lagi. Waktu ini soalnya hampir sebulan udah nggak dapat apa. Pantainya kan ditutup, pedagang boleh sih, tapi pengunjungnya ya nggak boleh. Kalau sekarang gimana Bu? Sekarang udah ya lumayan ada lah. Bulan Oktober mendatang, Pemprov Bali akan membuka pariwisata untuk wisatawan mancanegara. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, iNews, melaporkan.